Sebuah unggahan di aplikasi perpesanan Telegram Rabu 31 Mei 2023 menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya, dalam rekaman tersebut memperlihatkan insiden penyerangan yang terjadi di kota Kiev. Tampak dalam rekaman, sebuah gedung bertingkat terbakar hebat di beberapa lantai bagian atas. Serangan itu disebut-sebut berlangsung pada malam hari. Namun dapat dilihat pada video dan foto yang beredar hingga matahari terbit, kobaran api tak juga kunjung padam. Tak terlihat juga petugas di sana. Diketahui kehancuran gedung tempat tinggal penduduk setempat tempat itu disebabkan oleh UAV Granium yang datang menghantam. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!